Gigiku rasanya sakit banget, nyut-nyut, kepala pusing, susah tidur dan makan. Itu dulu, waktu aku sakit gigi. Sekarang gigiku sehat dan kuat karena aku mengikuti nasihat dokter menjaga kebersihan gigi dan mulut. Kata dokter, di dalam mulut ada bakteri jahat dan bakteri baik. Bakteri baik bertugas menjaga keseimbangan jumlah bakteri jahat di dalam mulut. Bakteri jahat sangat merugikan. Kalau dia ketemu dengan makanan atau minuman yang manis, dia akan merusak gigi. Kalau dibiarkan, gigi kita akan berlubang dan jadi sakit. Supaya gigi bersih dan sehat, kita harus rajin menggosok gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi hari dan malam sebelum tidur. Biasakan membersihkan lidah saat sikat gigi ya. Kita juga harus mengikat gigi setelah makan makanan yang manis, seperti permen, coklat, dan es krim. Teman-teman, jangan lupa menggosok gigi yang benar ya. Kunjungi dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Dokter gigi itu baik loh, seperti aku.